apalagi lagi siapa mau jalan-jalan mau jalan-jalan sore itu ada sopangnya, ada sopangnya kan. Ini masih di kolam renang Gladial teman-teman. Jalan-jalan sore, kita jalan-jalan sore dulu. Sana itu nanjak teman-teman, kita jalannya nanjak. Udah lama nggak jalan-jalan. Ini lagi pada latihan basket. Anak SMA 1 kayaknya. Sampai nggak melihat. Muncluk weh. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan KDP. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Tidak kurang suatu apapun. Selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersyukur ya teman-teman. Ini nanjak teman-teman. Aduh. Jalan-jalan naik. Saya kok hitam ya? Hitam sekali. Saya mau jalan nyebrang ke sana itu. Lewat jalan kecil turun ke panjang sungai ya teman-teman. Saya udah berhasil menyebrang. Kita jalan ya. Saya mau lewat sini teman-teman. Lewat sini melewati tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sungai apa ya, Kali Bening. Ini sungai Kali Bening. Tangganya sekarang luas teman-teman, dulu sempit, sekarang diperlebar untuk akses jalan turun. Di sana ada jalan, kita jalan lagi yuk. Lewati jembatan kecil. Kalau sana ke arah SMA 1 ya teman-teman. Ke arah SMA 1, bawahnya SMA 1. Dan ke arah rumah dinas wali kota. Ini di sini nih daerah Jambon. Rumahnya rapat ya teman-teman ya. Ramai malah. Ini ada pohon tinggi banget. Ini sejak dulu ada ini. Ini adalah vihara teman-teman ternyata. Vihara Buddha Dhamma Jambon Wat. Ini daerah Jambon Wat. Ternyata ada vihara ya di sini ya. Ini ada pertigaan. Saya mau lewat daerah sini nih. Coba ya. Akan sampai di manakah? Saya muter-muter aja nih teman-teman. Ini Jambon Wat. Itu di sana masjid. Ada masjid yang di pinggir jalan itu loh. Itu SMA 1 kelihatan dari sini. Kita jalan terus yuk. Di sana itu rumah dinas wali kota. Ada kucing. Kucing. Loh, ada bunyi. Ada bunyian. Jadi indah ya. Nah, tuh sama satu kelihatan dari sini. Bu Maria. Ini ada rumah makan teman saya nih loh. Warung makan. Kok makannya kurang, En? Kekerik. Kerik ini yang punya.
ganti di sana. Oh, nih. Ya kan bawah tuh kayak gitu tuh. Yang udah weh. Ini. Oh, situ. Oh, acak dia. Dekat apa ya gini ya? Heeh. Oh. Anak-anak pada main. Ini ada masjid. Latu-latu. Itu pertigaan ke sana. Kemana ya? Itu ke Jambon juga. Tapi daerahnya naik gitu saya pernah. Wah, les matematika kali ya. Kita jalan-jalan. Jalannya santai aja teman-teman ya. Ini ada persimpangan pertigaan. Kalau ke kiri ke Jambon Gesian kalau nggak salah. Mau nyebrang, mau nyebrang. Kita jalan ke sini ke kiri. Ada jual apa itu? Dulu anak saya les di apa itu ya? Kok lihat toh? Apa ya lupa ya? Ramai sekali di Hilmi. Les Hilmi itu ini masuk ke sana. Jalannya kecil. Tuh sana tuh Hilmi. Sini ini banyak kulineran ya teman-teman. Ada angkringan, ada mie rasa. Oh, pijat urat juga ada. Terus ini ada sate juga. Saya pernah beli sate di sini nih. Masih apa enggak tahu ya. Oh, di depan sana deh. Juga ada bakmi, pakmin, mie rebus dan segala macamnya. Oh, sate sini. Sini nih. Kayaknya lupa ya. Nah, ini ketemu. Ini jalan Merbabu ya teman-teman. Itu ada Gereja Kristen Indonesia GKI Jambon ya. Saya naik ke sini dari, nah ini kan gang yang tadi saya jalan. Tadi lewat situ, terus saya jalan ke sini ke kirinya. Nanti muter ya teman-teman. Ini ada Panti Gereja Pelkrim, Pelayanan Kristen Magelang. Oh, Panti Gereja Pelkrim. Di sana banyak sekali orang jualan. Di depan saya ini ada Hotel Pringgading. Hotel Pringgading ini udah lama banget ya teman-teman. Sering nggak diin depannya ada kuliner Diponegoro, macam-macam makanan ya teman-teman ya. Ini hotelnya, Hotel Pringgadingnya. Itu ada perempatan kecil sama besar, ramai juga ya kulinerannya. Kalau ke kiri itu ada Getuk Triwarna Lezat. Oh, sekarang apa produksinya di situ ya teman-teman ya? Saya malah baru tahu. Kita jalan ke sana yuk. Kita jalan menurun. Ini masih di Jambon Wat ya teman-teman ya. Jambon Wat itu luas. Nanti kita ketemu lagi sama pertigaan. Pertigaan yang tadi dekat jembatan itu loh. Ini ada Paut Happy Beer. Ada Paut. Wish. Ada Tawon. Kan masih Jambon Wat ini. Masih di Jambon Wat. Ada Paut Happy Beer.
Rumahnya kuno ya. Ini ada gang kecil. Saya kak mundur. Barusan mundur. Situ tadi ada yang jual bakso. Tapi saya nggak ngerekam orang makannya di depan. Di depan sekali, jadi nggak tak rekam. Itu nanti ada jembatan, kita nanti ke kiri ya teman-teman. Banyak orang. Sini ada perumahan teman-teman. Dan ini melewati sungai. Tadi saya melewati jembatan itu. Banyak orang nongkrong ya, bapak-bapak juga nongkrong semua. Banyak orang nongkrong teman-teman. Malah yang nongkrong kok bapak-bapak ya. Ya mungkin habis pulang kerja terus pada duduk-duduk. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini loh Hilmi. Di situ tadi. Ada ayam. Ada ayam. Ayamnya banyak. Ini tadi yang saya lewat tadi, situ itu. Kita lewat lagi, tapi kita nanti 14 enggak belok kiri lagi. Saya kok ngos-ngosan. Itu Hilmi. Kebablasan. Itu tempat les anak saya dulu. Tadi kan saya dari sana. Terus sana toh. Nah. Ini cuma muter, teman-teman. Tempatnya muter. Ini rumahnya bagus-bagus ya zaman dulu ya. Rumah kuno. Saya malah senang loh rumah zaman dulu itu. Nah, sekarang kita terus. Tadi kan lewatnya sini. Sekarang kita terus mau pulang. Mau ke Gladio lagi. Tempat anak saya berenang tadi. Gitu, teman-teman. Oh, ada MCK nih. Tempat umum. Ini tadi yang vihara tadi, teman-teman. Saya haus. Ternyata nggak ada orang jualan warung. Nggak ada warung maksudnya. Ya Allah, ngomong kok belibet. Haus sekali. Padahal saya mau duduk situ-itu ya. Yuk, kita naik yuk. Lewat jembatan kecil. Biasanya ada cetol teman-teman. Cetol. Naik ke atas sini. Udah mendung teman-teman. Udah mendung. Kita naik-naik. Naik ke sana. Saya pernah bikin vlog yang apa namanya? Taman kan. Nah, di sini ada taman. Taman Senopati. Aduh. Saya mau duduk ternyata ditempatin semua. Ditempatin barusan aja. Ya sudah. Kita jalan lagi yuk. Nah, jalan yang untuk berenang anak saya lewat situ itu, teman-teman. Ini ada warung. Nah, kita tadi kan lewatnya situ. Terus ke sana. Kita cari minum yuk. Saya mampir sini dulu. Haus, teman-teman. Jalannya ramai sini. Setiap hari ramai. Saya perlu olahraga ini berarti. Mas-masan. Karena saya pakai masker. Saya minum es jeruk dulu ya. Seger. Sini ini ramai terus teman-teman. Apalagi kalau pagi hari. Aduh, penuh banget jalannya. Padahal ini pinggir. Pinggirannya. Wajah barunya Magelang, trotoar itu teman-teman. Trotoarnya baru. Sampai dekat rumah saya sana.
Saya mau nyebrang lagi. Mau nyebrang ke situ. Ke situ. Eh, gerimis. Nah, aman. Aman, teman-teman. Sekarang jalannya menurun. Oke, teman-teman. Saya jalan-jalan tadi. Ya, jalan-jalan sore. Itu dulu ya, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tombol merahnya dipencet. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Masih pada olahraga. Hebat-hebat ya anak-anak kita. Anak-anak kita. Anak-anak ibunya, bapak ibunya. Ini lumayan ya. Berenang ramai. Kapan-kapan saya mau jalan ke sana itu. Sana terus. Nanti ketemu mana? Biar teman-teman tahu ya. Kalau jalan ke sana terus itu kemana saya belum tahu, kita coba lain waktu ya teman-teman ya. Ada kukutnya anteng banget teman-teman. Tuh. Gede loh itu padahal.